Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Istiana Sulistiana. Oke, ini ada dua informasi penting yang perlu saya sampaikan menurut saya. Yang pertama, kenapa subscriber Anda hilang? Yang kedua, kenapa ada perbedaan sih di channel YouTube dan juga di kreator YouTube Studio? Perbedaan subscriber di antara channel YouTube dan juga kreator studio. Nah, di sebagai YouTuber sendiri ya, itu masuk di gimana ya? Oh no. Sebagai YouTuber itu ada tiga untuk masuk di YouTube. Itu orang tuh mungkin ada sebagian orang yang hanya kita membuka channel YouTube untuk upload sendiri. Sebenarnya ada tiga, yaitu masuk di aplikasi YouTube sendiri, yang kedua Creator Studio, dan yang ketiga pakai Google. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kenapa sih subscribers Anda hilang. Pertama, mungkin subscriber Anda unsubscribe Anda. Itu. Yang kedua, karena komentar Anda di spam. Jadi buat kalian, jangan komentar sembarangan ya. Komentarlah sesuai dengan isi konten. Seumpama konten memasak, kalian bisa komentar mantap, delicious, atau gimana terserah Anda. Yang penting jangan seperti subscribe balik guys gitu. Nggak boleh, itu akan kena spam dan akan berpengaruh di nanti di monetisasi kalian. Oke, terus atau bisa juga di silahkan silaturahmi di YouTube saya, itu nggak boleh kena spam. Percuma kan kalian kalau mencari subscriber banyak, cuma nanti tiba-tiba hilang hanya gara-gara komentar, sangat disayangkan. Oke, yang kedua, kenapa perbedaan antara di channel YouTube dan juga di kreator YouTube Studio, jumlah subscriber berbeda. Ada yang seperti itu kemarin saya. Nah, itu kemarin waktu pertama itu hilang 11. Aku berpikir itu mungkin unsubscribe. Terus yang kedua, tadi malam habis maghrib itu hilang lagi 10. Bayangkan, kita sudah mencari subscribe tapi hilang. Itu di kreator studio itu jumlahnya masih sama, tapi di kubuka di channel YouTube itu sudah berbeda. Kenapa berbeda? Satu, ya seperti subscribe yang hilang tadi. Satu, mungkin unsubscribe. Ini untuk perbedaannya. Yang kedua, itu kebijakan dari YouTube. YouTube menghapus subscribe Anda karena Anda itu sub for sub, Anda gara-gara komentar, bisa juga. Yang ketiga yaitu tadi sub for sub. Itu bisa hilang. Terus kenapa di kreator studio nggak hilang? Karena biasanya itu di kreator studio itu bisa juga langsung hilang, bisa juga menunggu 1-2 hari, itu menyesuaikan. Yang paling pasti itu subscribe yang tertera di channel YouTube kalian. Jadi guys, yang paling perlu diingat ya, jangan komentar subscribe balik, itu bahaya di channel YouTube kalian. Oke, okay? Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya disuruh merekam di channelnya Istiana Sulistiono. Ini orangnya di belakang saya. Ya, kita orang rewel. Kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe ya, channelnya Angga sama channelnya Istiana. Mas, bukan orangnya. Nih, ada Leo. Ada informasi yang sangat penting, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita lihat langsung.